rasanya itu segar, tapi kayak nggak sesegar yang merah gitu loh guys, tapi segar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bestie, welcome back to my YouTube channel. This is Ayu Rahayu from Banten. Di video kali ini, yang sesuai dengan judulnya, jadi kali ini bakalan cari-cari yang lagi viral, juga lagi banyak dicari banget akhir-akhir ini. Sekarang Ayu bakalan nge-review buat teman-teman yang kepo, apa ya kira-kira aku mau cari apa. Teman-teman harus banget nonton video ini, soalnya bakalan seru banget. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk support aku dengan cara klik subscribe, like, comment, dan juga share. Tuh ada. Hey, ada satu lagi ya. Iya. Minuman susu fermentasi less sugar, bestie. Jadi ini buat teman-teman yang ada kayak diabetes gitu, ini cocok banget buat diminum, bestie. Karena ini tuh sedikit kandungan gulanya. Tapi kita bakalan cobain rasanya tuh beda atau enggak sama Yakult yang merah atau yang biasanya. So, langsung aja kita buka. Dan ini tuh isinya sama kayak yang merah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Aku langsung buka aja ya, bukanya kayak gini. Wow. Tuh benar-benar kayak beda banget sama yang biasanya ya. Apakah ini sama segarnya dengan yang merah? Mari kita buktikan, bestie. Wow. Susah banget. Tada, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu segar, tapi kayak nggak sesegar yang merah gitu loh guys, tapi segar, enak sih. Dikira aku tuh light sugar, dia tuh rasanya kayak flat gitu, ternyata nggak. Jadi ini aman banget buat kayak bikin kalian segar, terus cocok buat yang punya penyakit diabetes. Finally, akhirnya aku udah nyobain juga. Buat teman-teman yang penasaran harus banget nyobain, daripada teman-teman penasaran terus gak bisa tidur atau kayak masih penasaran gitu sama rasanya, mendingan kata aku nyobain sekali aja gitu, nyobain. Kalau udah tahu kan jadinya ya gak penasaran lagi. Buat teman-teman, semoga video aku kalian suka, dan jangan lupa untuk tonton video aku yang lainnya, soalnya yang lainnya juga seru-seru parah. Terima kasih sudah menonton, semoga. Jangan lupa untuk support aku dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share. Aku beli ini ya, sebenarnya udah kayak stoknya tuh terbatas banget, bestie, karena kan tadi sampai ke beberapa Indomaret tapi baru nemu, dan itu tuh cuma satu doang dapatnya, jadi cuma beli satu. Sayang banget. Nah, jadi ini tuh kan bentuknya love, jadi di sini bisa dibuka ya, bestie. Aku langsung buka aja, sayang banget ngebukanya gak sih, terlalu bagus banget. Tidak. Aww. Ya, udah dibuka. Ternyata dalamnya tuh isinya kotak ya, bestie ya. Tidak lope ternyata. Dikira aku isinya tuh juga lope ya. Aku buka lagi. Wow. Apakah dalamnya juga lope? Wah, ternyata tidak, bestie. Dapat 3 silver queen coklat
yang kecil ini. Lumayan. Pasangin kartunya. Apakah ini bersuara atau enggak? Kita bakal nantiin. Nah, kita bakalan coba dari si motorbike atau si motor. Jadi caranya itu kita nyalain dulu bestie. Nih, di sini ada kayak tekan tombolnya gitu. Kita nyalain dulu, geser. Wow, lucu banget kan? Habis itu tinggal kita masukin aja ke sini. Wah, ada suara helikopternya juga. Jadi bisa mengenal suara. Kita coba baliknya ya. Wah, lucu banget ya. Kita coba yang lain gak bestie ya. Kita coba binatang. Ini yang warna hijau gini. Ini ada si ayam sama ada dog. Kita coba ayam dulu ya. Mochi, hen. Kita coba baliknya. Dog. Wah, kita coba satu lagi. Terus kita coba di sini ada brother dan auntie. Masukin ya. Didi, brother. Oh, ada suaranya bestie, kalau berat warna pinknya. Jadi warna pinknya tuh gak lebay gitu loh guys. Dia masih ada pilihan warna kayak hitam, biru dongker, terus juga ada warna yang lainnya. Ada buku panduan sama ada si kabel casannya. Nah, si strapnya ini dia bisa diganti gitu guys. Jadi kan kayak banyak banget di Shopee itu kayak custom strapnya atau jamnya, talinya gitu. Nah, itu bisa diganti ke warna yang lain atau bahan yang lain atau motif yang lain juga. Karena di Shopee itu lucu-lucu banget untuk si strapnya. Kayaknya aku juga bakalan ganti. Buat teman-teman yang mau request, kayu Shopee Haul buat tali jamnya dong. Nanti teman-teman komen aja di kolom komentar, nanti aku bakalan bikin buat teman-teman. Jadi detailnya kayak gini ya. Dia touchscreen gitu loh guys. Nanti aku bakalan nyalain. Jadi cara nyalainnya kayak nyalain HP gitu guys. Di sini ada kayak tombolnya gitu. Tinggal ditekan aja agak sedikit lama. Nanti dia bakalan muncul. Paydi. Jadi bukan iWatch tapi Paydi Watch. Nah, jadi dia tuh ada kayak wallpaper jamnya gitu guys. Kata enggak? Wallpaper jamnya dia bisa dipilih mau kayak gimana. Wallpaper jamnya tuh aku custom, jadi bisa di ganti gitu.